akan seru-seruan bareng King Nasar di Bali. Untuk pertama kalinya, King Nasar akan main water sport. Haduh, seheboh apa sih? Pantengin terus ya. Hanya di King Hura Hura Super Geger. King Hura Hura. King Hura Hura. Sabar kan, lihat aksi super geger King Nasar main jet ski. Dia jalan. Ya enggak, dia jalan, udah diangkat. Dan enggak lupa, kita cobain lobster yang super menggugah selera jiwa raga ini. Cus a, Kingers. Sampai nih di tempat main water sportnya. Kira-kira gimana ya keseruannya? Oke, Kinger, sekarang kita sudah lihat ini di atas kan langit begitu meredup, merenung, menangis. Iya, nggak apa-apa. Summer, winter, tetap harus happy. Sekarang tetap harus happy. Jadi sekarang kita mau main water sport. Kita mau main namanya water sport. Ya, atur deh. Gimana aja, mau flying fish, mau apa, ada apa-apa, atur aja. Oke, Kingers, sekarang saatnya kita main nih. Aku bingung, aku mau naik yang gini, aku bingung gitu loh. Ini bisa aku pernah naik yang gini. Happy dong, please, bukanya dong. Ya ampun, gak ada senyum-senyumnya sama sekali, please dong. Sekali aja senyum buat Kingers. Ya Allah, masa sedetik. Oh ya ampun. Bingung apa takut nih, King? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Iya karena berdua, iya karena terbang. Jangan terbang. It's time to fly. Pegangan yang kencang, King. Thank you.
Eh udahan dong, Mbak Jess. Iya, aku di situ aja. Aku di situ aja. Sama beli itu. Iya, 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 iya. Eh, aku pipis loh ini. Giliran di pinggir pantai, King udah happy dan ceria lagi nih, Kingers. Udah bisa nyanyi tuh. Aku berkenalan dengannya, caca, ku kenal dia, menyebut nama dia. Sejak ku bertemunya, ku telah jatuh hati padanya. Bawalah ini ku selamanya, dan mimpimu adalah kau serta hidupku. Yang akan menerbangkan aku, akan menerbangkan Nas. Jangan menerbangkan aku lagi, udah cukup tadi. Siap-siap naik. Nah, tadi belum naik. Tapi jangan dijatohin. Kalau dijatohin, aku marah. She took my heart, so I don't know how it happened. We took the floor and she said, why don't you do it back? Just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up. Sekarang kita mau main di spotball. Semangat, King. Jadi, olahraga air ini ditarik pakai perahu mesin nih, Kingers. Biar lebih menantang. Sekarang aku harus naik jet ski. Harus naik jet ski, kan? Pegangin tangan dua dong, Mas Arif. Mas Arif, tangan dua. Mas Arif, jangan. Relax aja, King. Mukanya tegang banget, kayak lagi balapan. Sekarang saatnya kita cobain seafood di daerah Jimbaran, Bali. King udah lapar banget nih. Kingar, sekarang udah sampai. Kita mau makan dulu, makan bakar-bakaran. Namanya di Meniga Cafe. Ini kita mau makan seafood.
siput. Kalau kita ngomong orang Sunda, siput. Yuk, King, kita langsung masuk aja yuk. Udah lapar nih. Ayo, Zambogia. Mas, ini kelapa muda ya? Mas namanya siapa? Mas Agus. Mas Agus sudah lama kerja di Menega Cafe ini. Baru berapa lama? Baru 4? 8 bulan. Ternyata mas yang tugas di kelapa ini muda juga. Jadi memang orang kalau jual kelapa muda juga harus orang yang muda. Iya, gimana caranya memotong kelapa yang bagus? Pelan-pelan ya. Semoga deh. Ya. Pakai sarung tangan sih biar harus pakai sarung tangan. Harus sarung tangan ya. Terus gimana? Gimana? Gimana dari mana? Iya, gimana? Iya, posisi di mana? Iya. King, hati-hati ya. Itu tajam banget lo goloknya. Takut kena tangan deh. Oh, kesel. Aku bisa, King. Nah, jadi tinggal ngebalikin gitu. Mudah kan caranya? King, sekarang aku mau beli lobster. Karena I love lobster. Yang mana yang bagus? Oh iya, gak bisa dong, Mbak Jess. Mbak Jess yang gak bisa dong. Mbak Jess gak bisa, aku gak iso. King, ayo dong pegang lobsternya. Dia kecil kok, gak gigit. Yuk bisa yuk. Ada sarung tangan gak? Aduh, Mbak Jess please gak bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak dicolek aja ya, dicolek. King, tuh lobsternya pengen lo dipegang sama King Nasar. Jangan kabur dong, King. Di jalan. Ya enggak, dia jalan udah diambil. Cuaca seperti ini tidak mungkin juga kita mau terbang. Mau duduk makan di sini karena kita lagi makan aja udang pada terbang. Seperti mati lampu ya sayang. Karena cuaca lagi buruk, kita jadi enggak bisa makan di luar nih. Ya sayang. Baik. Ya, tapi dia ngapain? Itu Mas Ode. Ya enggak takut ada gugup, Mbak Jess. Takut. Mas, mau ini dong, jagung bakar. Mas! Ih, si Miki. Kayaknya jangan digodain dong. Kan jadi takut tuh sama anjing. Kalau di pinggir pantai Jimbaran, biasanya ada tukang jagung dan kacang loh, Kingers. Tuh, lihat deh. Jagungnya kelihatan enak banget ya. Kingers, King Nasar mau cobain jagungnya nih. Benar, kita coba ya. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. Panas lah dong mulut saya. Pasti semua orang mau deh minta foto. King hura hura di Trans TV. King, makanannya udah matang nih King. Saatnya kita makan. Kelihatan enak banget ya. Ada lobster, ikan kerapu, udang, ikan kakap. Duh, pokoknya lengkap deh. Super yummy. Kingers, King sekarang mau makan lobster nih. Padahal tadi kan King Nasar takut ya sama lobsternya. Kalau bagian makannya sih nggak takut ya, King. Kalian pasti tahu apa yang ada di depan aku ini. Kalian sudah pasti bisa menebak karena Kingers semua pintar menebak. Ini adalah lobster tadi yang aku hempak-hempakkan di depan. Dan ini akan dibalur kaki ini tuh. Tuh. Tuh.
kenapa harus dibalur pakai ini? Ya itu kan untuk menyedapkan, lebih membuat si lobster ini menjadi lebih sedap. Tuh, tuh, tuh. Kalian lihat gak kayak taburan hujan? Nah, sekarang kita coba ya. Kalau kalian kurang jelas melihat lobster ini, akan aku pertontonkan, akan aku permalukan lobster ini di depan kalian. Tuh, ya kan? Cantik ta? Cantik ya? Ini semuanya makanan enak dan lezat. Ayo King, buruan dimakan itu lobsternya. Udah gak sabar nih? Enak gak sih? Ini yang dibakar ya. Campur pakai sambal ini. Hmm. Aku nggak tahu ya harus ngomong apa. Aku tuh nggak bisa di. King, pelan-pelan aja kali makannya. Masih banyak tuh. Cobain yang lain dong. Ini yang warna hitam. Nada hitam tuh ada lagunya. Hitam. Nah ini yang lada hitam. Cara makannya juga sama. Gak usah sok cantik ya. Kalau makan orangnya jangan pernah sok cantik. Tapi harus tetap beradab. Gimana sih King? Makan yang gak sok cantik. Bagaimana cara makan jangan sok cantik tapi tetap beradab? Lagi yang kau dustakan, nikmat Allah 1 sampai 100 seratus. Tidak ada koma. Oh my god. Ini bumbunya gila, 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 ini bumbunya gila. Ya ampun Ki, seenak itu ya. Sampai dibilatin gitu piringnya. Jadi lapar deh, mau juga dong King sisain. Sekarang saatnya King cobain ikan kerapu asam manis nih Kingers. Duh, super bikin lapar deh. Kerapu tuh kayak hati suka kerapu. Gimana rasanya? Sini, King, sini. Bajida, pegang, pegang. Aku tuh gak tahu nasi dari kecil. Oh, gak pernah makan nasi? Dari SD, dari lahir. Gak? Aku orok aja gak makan bubur, sereal gak. Aku langsung makan plecing. Kalau makan kangkung jangan sok cantik, pakai sendok, pakai garpu. Iya, gimana ya? Dong? Aku ngasih tahu nih. Gak usah sok cantik kalau makan pakai garpu. Pakai kokon alias lengan alias tangan. Ya ini begini ya. Jangan sok cantik nahuap juga kayak orang habis dibenang, kayak orang habis di. Kalau orang habis enggak benang kan boro-boro begini, paling begini doang. Karena takut pegat alias coplok. Kalau ketawa gimana? Aduh, beradab banget nih. Oh my god. Oh my god. Ya ampun Kingers, kayaknya oseng kangkungnya enak banget tuh. King aja sampai menghayati gitu makannya. 1 sampai 197. Karena ini kurang hipu, kurang hipu. Si gagang-gagangnya tuh ya enggak. Dia nyanyi kereta malam. Gimana itu? Yang
Tuh kan, makanya King makan jangan sambil nyanyi. Kesel kan jadinya. Minum dulu King. Tiba-tiba ke play ya? Iya, dia mau ganti lagu. Ya udah ntar, tunggu. Oh iya, oh, bisa gitu? Bisa. Ngomong sama siapa? Sama suara aku, dia kalau mau ganti lagu batuk. Masih syaratnya.